Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan kita semua sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan sebuah kultum singkat tentang kejujuran. Kejujuran terdiri dari kata jujur yang artinya yaitu mengakui, memperlihatkan isu sesuai dengan fakta yang ada. Kebalikan dari sifat jujur ialah bohong atau pendusta, yaitu memberikan isu yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sikap jujur sangat dianjurkan, diwajibkan dalam agama Islam. Yang Maha Kuasa pun menyuruh umatnya untuk selalu bersama orang-orang yang jujur dan benar. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'az-zadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kau bersama orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 119. Dalam firman tersebut Allah Subhanahu wa taala telah terang menganjurkan kita bersama orang-orang yang benar, maksudnya sanggup menjadi orang-orang yang soleh, berakhlak mulia, selalu berkata jujur karena kejujuran itu membawa kebaikan. Pada zaman gini terkadang sulit untuk menemukan kejujuran, bukan dalam hal besar saja tetapi mulai dari hal kecil seperti kita tidak dapat berkata jujur kepada teman, orang tua dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Bagaimana caranya kita melatih sikap jujur? Sebenarnya jujur timbul dari jiwa dan hati yang bersih. Maka dari itu usahakanlah hati selalu higienis dengan mengurangi kemaksiatan dan kebohongan supaya timbul jiwa yang penuh kesucian sehingga akan mudah untuk berkata jujur. Kejujuran perlu ditanamkan sejak dini dalam segala hal, misalnya dalam menuntut ilmu diperlukan kejujuran, dalam hal berbicara dan dalam segala hal. Alasannya ialah kejujuran akan membuka jalan kesuksesan dan kejujuran akan selalu menenangkan jiwa. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa. Hadirin sekalian, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.